Nah, ini udah tak pasang teman-teman ya. Tadi malam ini DC-nya sama membor dan bagian belakang ya. Sisa si ini si kipasnya sama HVT-nya. Oke, teman-teman. Ya. Power ini belum tak pasang dan supaya videonya nggak terlalu panjang teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Dira Yurisnya teman-teman. Nah, di video ini adalah kelanjutan dari video kemarin, yang kemarin malam ya. Ini sudah malam keempat, Bos Di. Iya, malam keempat. Oke, kita ini malam keempat kerja mesin di temani Bos Rizky Agung. Malam ketiga, teman-teman. Ya, malam ketiga temani Bos Rizky Agung, teman-teman ya. Dan kita sebentar bakal memasang ini ducting ya, pasang ducting melengkapi kekurangan mesin yang 6000 ini ya. Kemudian bagian HPT ini belum kita pasang ya. Kemudian sama soket power teman-teman, power supply. Sebelum kita pasang ductingnya, tentunya kita akan melepas bos kan curi pasang habis bisa jadi dah geser kisah aja tuh orang sah. Oke, let's go, masih begini tuh bisa jadi ada kertas kalau yang sampai kesampul iya di dalam kita ya kertas warna apa. Bro, mana senternya bro? Sebetulnya untuk melepas ini sudah ada di kontenku ya. Sudah ada di videonya teman-teman, video sebelum ini. Dan kita ini bautnya kita lepas semua. Oh, ada senter. Oke, sisa satu teman-teman ya. Thank you.
Siapa buang? Siapa buang? Thank you.
masih ada di sana satu, teman-teman, kita harus lepas. Jai Anjay. Cing dia. Mantap. Keringatan kita ini, guys. Aduh. Oke, sekarang kita mau memasang bagian soket ini, teman-teman. Soket loser. Soket power. Power supply. Sekarang kita pasang bagian depan, bagian atas dulu. Nah, ini ada dua lubang di sini, teman-teman. Tinggal pilih saja. Bebas. Bro. Ada senternya, Bang. Ya, gitu dong. Baru yang ini, teman-teman. Mantap. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Ini kenapa bisa putus? Ini satu. Ini putus satu ini, teman-teman. Mana ceritanya? Ini mana punya? Kenapa bisa putus ini satu? Nomor dari mana itu? Pas J ini. Apa ada yang putus satu ini, teman-teman? Empat. Aduh, ini ada masalah ini, teman-teman. Lebih bau. Kenapa ini putus satu? Lebih memang. Tidak ada tempatnya. Jangan sampai ada lagi lepas. Tidak ada empat J. Ini satu. Mana ada dia satu rangkaian? Oh iya, tahu. Dia putus di sini. Sorry bro, ini ada 3 G itu. Ada insiden sedikit. Hampir error ini, teman-teman. Oke, mantap. Oke.
power supply. Ini dulu teman-teman tadi teman-teman. Nih. Heh. Apanya? Katanya jangan dikuas, kemarin kuas-kuas basah. Kuas basah kemarin itu. Maksudnya kuasnya yang basah. Dilarang kuas basah. Cocok, makanya tidak dikuas. Tapi sudah aku semprot. Oh, DC-nya belum pi ya. Tidak aku dapat. Power di kemarin. Oke, kita eksekusi terus. Ini tuntas. Seharusnya nih tadi dipasang duluan, bro. Supaya nggak menyiksa begitu. Pas masih di luar. Deh, peringatan saya, bro. Masuk harus rapat, kembali lagi dia. Oke, nah, ini seperti ini teman-teman, masuk sini. Oke, mantap teman-teman. Oke, mantap, jangan lupa di subscribe dan like. Mantap.